Semua tak jawab. So semua kena. Dia kena kepik kat mana sebenarnya? Bashir dan juga Ain sudah ada bersedia? Tak langsung dah. Boleh lah. Try lah. Kita try dulu. So kita tengok siapa yang akan Bashir atau tak Bashir. Kalau kena denda tau. Oh tidak. Alright, let the challenge begin. Pulang ke desa, ibu dan ayah keriangan. Bersyukur tak terkira, kuih dan muih aneka macam makanan jangan hanya dipandang. Ketupat rendang, sila nikmati kawan. Bersyukur tak terkira, bertukar senyuman dan salam. Semua tak jawab, so semua kena. Dia kena kepik kat mana sebenarnya? Sakit! Senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata. Senandung hari raya untukmu. Senandung raya untukmu. Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata. Kan ku kirimkan kasih di angin lalu. Selamat hari raya. Tutupkan batumu yang bareng. Kalau sudah makan jalan ramai-ramai. Tengok. Marilah kawanku duduk keliling meja. Aku sedung sorry. Tua adalah suara putih. Ku gembira. Satu hari di hari raya, aku menangis kerana gembira. Aku menangis kerana aku pinta. Aku cinta kepadanya. Salam ucapan untuk semua. Tahun ini kita bergembira. Selamat hari raya. Aku takut dengan jawab. Sungguh hebat pemandangan di hari raya. Tuhan muda wajah berseri-seri. Marilah bergembira bersama ya. Menikmati hari raya. Aku tak tahu yang universe yang mana. Minta mak. Minta mak biasa potong. Saya mau makan kena perut kosong. Bashirah nak cuba tajuk lagu. Dia blur pada tadi. Tajuk dia senang kan? Bashir. Semai raya. Katamu itu apa mengerti. Lagu ni yang favorite. Kusanjung budi puteri ibunda. Pada yang tua kita hormati. Barulah hidup saya. Jamu selera dengan bermacam hidangan. Pilih yang mana suka. Sila janganlah segan. Rasalah ketupat ini dengan rendangnya sekali. Sudilah rasa kueku. Pilihlah yang mana satu. Masih semua betul. So apa yang korang dapat daripada episod ni? Aku rasa kita kembalikan lagu nostalgia. Nostalgia sungguhlah lagu-lagu. Sebab lagu ni lagu-lagu lama. So aku rasa benda ni masih di corong-corong radio. Ingat gramophone ke? Dia macam lagu-lagu ni walaupun kita macam tak tahu artis tu siapa. Tak tahu siapa, apa tajuk dia. Tapi kita tahu melodi dia. And we can actually sing to at least a little bit of the lyrics lah. Which means lagu-lagu ni memang kita punya. Tapi kalau kau hai banyak-banyak, dah tahu lagi. Ya, sebab aku tak tahu. Macam
apa dia? Dia. Itulah, walaupun kita dah banyak ada lagu-lagu raya yang baru, yang terkini, lagu-lagu lama, jangan dilupakan. Macam itulah. Sama juga macam tradisi kita. Macam itulah. Okay. So, jadi jangan lupa untuk hit the button like dan juga subscribe channel Lobak Merah untuk untuk dapatkan update yang lebih terkini daripada kami semua. Jadi, so, daripada akhir pada kami, selamat Hari Raya!